Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana subulal salam wa abhamana bi syari'atin nabiyyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ وَلَا رَسُولَ بَعْدَهُ. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan umur yang panjang, Allah sampaikan kita di hari yang penuh dengan keberkahan, hari yang mulia, yakni Sayyidul Ayyam atau induk daripada segala hari, yakni hari Jumat. Mudah-mudahan hadirnya kita, kumpulnya kita, senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pun juga berbegitu banyak nikmat yang Allah berikan, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga kita bisa hadir di asrama yatim piatu dalam rangka untuk melaksanakan rutinitas kita, kegiatan kita, yakni untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mendoakan seluruh donatur-donatur kita, donatur Yayasan Insan Bakti Pertiwi yang telah berinfak, bersodako, baik berupa harta bendanya maupun berupa makanan. Maka mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang dikeluarkan senantiasa mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, balasan yang berlipat ganda. Amin amin ya robbal alamin. Allah balas dengan kesehatan yang paripurna. Allah balas dengan diberikan umur yang panjang, umur yang dipenuhi dengan keberkahan-keberkahan. Allah balas dengan Allah berikan kemudahan-kemudahan di dalam urusannya. Allah lancarkan usahanya, usahanya tambah barokah. Keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anaknya dijadikan anak yang soleh dan solehah, dan senantiasa dalam lindungan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sabbihi